Pemirsa, musim kemarau diprediksi akan menurunkan produksi beras di tanah air pada semester kedua tahun ini. Efeknya, harga beras berpotensi terkerek naik. Adapun pemirsa, tahun lalu Bulog hanya berhasil menyerap 300 ribu ton beras. Semester 2 2024 diprediksi bakal menurunkan produksi beras di tanah air karena dampak musim kemarau. Volume penyerapan beras dalam negeri diprediksi tidak berjalan maksimal. Bahkan tahun lalu Bulog hanya berhasil menyerap 300 ribu ton beras pada musim paceklik. Direktur Perum Bulog Bayu Krisnamurti mengakui tahun lalu Bulog pada semester kedua hanya bisa menyerap 300 ribu ton. Meski demikian, Bulog memastikan kondisi ini tidak akan mengerek harga beras lebih tinggi. Pasalnya dirinya mengatakan musim panen padi akan terus berlangsung. Di sisi lain, Bulog menargetkan penyerapan beras dalam negeri pada panen raya di musim tanam pertama saat ini mencapai 600 ribu ton beras untuk menjadi buffer stok di musim kemarau. Pihaknya optimistis bisa menyerap 600 ribu ton setara beras di musim panen, dan itu angka yang lebih tinggi daripada tahun 2022. Bulog juga memastikan program stabilisasi beras tetap berjalan melalui penyaluran bantuan pangan beras maupun program stabilisasi pasokan dan harga pangan. Mengacu data Badan Pangan Nasional, harga beras premium dan medium kemarin di posisi Rp15.480 dan Rp13.440 per kilogram. Harga tersebut masih di atas harga eceran tertinggi beras. Sementara itu, berbagai pengamat pertanian menilai kelancaran distribusi menjadi kunci untuk memastikan harga beras di tingkat konsumen terjaga. Hal tersebut dikarenakan beras hampir menjadi makanan pokok seluruh masyarakat Indonesia dan produksi beras mayoritas berpusat di Pulau Jawa. Berbagai sumber, Adex Channel.